Eh. Ini lambat aja yang dia ada di. Tak apa, faham. Yang dia ada kan air tadi. Terima kasih. By the way, kenapa you ajak jumpa? Kan kita dah lebih lima tahun. Hmm? You tak nak ke kita ke arah yang lebih serius? Yes, maksudnya? Maksudnya kita... Sorry, I dapat order. Next time kita jumpa lagi eh. Sorry. Ish, duit pula tak bawa. Macam mana? Kenapa, cik? Saya tertinggal wallet kat rumah. Oh, tak apalah, saya bayar. Ha? Tak apa, biar saya bawa, saya bayar. Oh, terima kasih. Boleh-boleh. Cik. Ya? Terima kasih sebab tolong saya tadi. Yalah, sama-sama. Tapi boleh tak kalau saya nak minta tolong lagi sekali? Tolong apa? Saya nak pinjam phone nak call anak saya. Oh, boleh lah. Ash, tak angkatlah. Tengah hantar makanan kot. Oh, iya ke? Gitu awak call nombor awak lah. Mana tahu dia angkat juga kan? Okey. Tak angkat jugalah. Ya? Tak angkat juga? Tak apalah. Biasa. Assalamualaikum. Cik Ka. Oh, Cik Ka. Saya datang ni. Bawa makanan lebih sikit. Hari ni saya masak lebih. Apa ni? Lagi masak kicap. Ini kalau Daus nampak mesti suka. Tak adalah. Kita orang kan kawan daripada kecil. Mesti tahu favorit dia apa. Ni cakap pasal dia ni. Daus ni mana? Alah, dia macam biasalah. Pergi kerja pagi, petang karang baru balik. Oh, tak apalah. Kalau macam tu saya balik dulu eh. Makan tau. Ni terima kasih. Sama-sama. Mak. Dah balik dah. Uish. Banyak yang masak. Ada daging masak kicap. Mak masak kan ni? Bukan mak yang masak ni. Bakal menantu mak yang bagi. Eh, mak. Dia dah kejap. Kenapa? Abang sebenarnya ada benda lah nak cakap. Apa? Nak kahwin. Dengan siapa nak kahwin? Izzah. Izzah? Assalamualaikum, Mak. Izzah ni sambung kerja ke belajar? Kerja, Izzah tolong Daddy je. Tolong Daddy buat apa? Daddy ada buat bisnes kecil-kecil. Buka butik baju warna style. Warna style! Yang famous tu! Sementara nak sambung belajar ni, Izzah tolong Daddy dululah. Faham. Bang, dia tu anak orang senang. Kita ni pun atas pagar je. Lain, bang. Tapi, Mak, dia dah kahwin nanti, dia ikut abang juga. Ya, Mak tahu. Lepas kahwin, isteri kena ikut suami. Tapi masalahnya, dia boleh ke hidup dengan cara kita ni? Ha? Abang sanggup nak tanggung anak orang kaya? Dia nak makan ayam pun hari-hari boleh dapat, bang. Kita seminggu sekali pun belum tentu dapat. Sebab tu Mak cakap, sebelum buat apa-apa, fikir dulu masak-masak. Ni lauk yang kamu makan ni, Syah yang bagi. Selera kan? Sedap kan makan? Kalau Syah, Mak setuju sebab dia sedajat dengan kita. Kalau Syah, Mak tak kisah. Bagi. Sikit eh. Syah. Aku sebenarnya ada benda nak beritahu kau tapi aku segan lah. Nah, cerita je lah. Kawan dari kecil kot. Pelik segannya. Aku ni nak kahwin. Kahwin lah. Kenapanya? Tapi masalahnya, mak aku tak bagi. Kononnya kata aku dengan si dia tak sedajat lah. Oh, iya ke? Mana tahu mak kau nak yang sedajat dengan kau kan? Macam aku kan? Macam manalah aku nak dapat si Izzah tu? Adik akulah. Aku boleh minta tolong dia. Dia boleh pujuk mak aku. Cubalah. Mana tahu dapat kan? Betul-betul. Adik aku. Intelligent. Aku dulu pernah dapat ikan baung kat sini. Senggak pun, Mak. Adik. Kau boleh tolong aku tak?
Tolong apa? Tolonglah, Pujuh Mak. Aku nak kahwin sangat dengan Iza. Ish, kau ni tak faham ke apa yang Mak cakap? Kita ni tak sedajat dengan dia. Cubalah sedar diri sikit. Ish, mana nak cakap kau ni? Susah betul lah hari ini. Hello. You. Esok free tak? Saya nak jumpa esok. Ada hal mustahak lah nak kena jumpa. Okey. Nanti saya ambil, ya. Bye. Apa perkara yang you nak bincangkan tu? Tak ada. Tapi kan you. Apa beza you dengan bunga? Tahu? Bunga dia menyinari di taman bunga. Tapi you menyinari di taman syurga kita. Cepatlah. You nak bincang apa tadi? Tak adalah. Okey. Apa kata hari ni you jumpa Mak? Tak naklah, saya segan. Alah, kalau you nak kahwin dengan I, you kenalah hilangkan segan tu. Alah. Jom lah jumpa sekarang. Sekarang, jom. Jom. Alah. Okay. Jalan dulu. Assalamualaikum, Mak. Kusalam. Mak, kenal tak ni siapa? Kenal. Iza. Mak. Mak, kenapa ni, Mak? Bang, kita ni tak sedajat dengan dia. Tapi, Mak, kalau kita kena kenal dia dulu boleh. Mak, tak naklah, Bang. Tolonglah jangan paksa, Mak. Minta maaf, ya, Iza. Makcik ni bukan tak nak kahwinkan kamu dengan anak makcik. Tapi, makcik dah ada calon lah untuk Fidaus. Apalah, makcik. Iza balik dulu, ya. Maaf, ya, kalau kamu terasa. Mak. Mak, apa ni, Mak? Orang tu datang elok-elok. Abang tak nak kahwin dengan Syah. Kalau abang tak mampu sekalipun, tu urusan abang. Pandailah abang urus nanti. Ya, sebelum kahwin ni memanglah abang boleh cakap macam tu. Lepas kahwin, takkan dia kena tanggung abang. Kahwin je lah dengan Syah. Cantik pun cantik. Pandai masak. Dah, Mak. Hello. Waalaikumsalam. Siapa yang ni? Oh, ada apa tu call? Ah, nanti encik bagi alamat saya datang, eh. Ah, okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Saya duduk. Ada apa ya cik nak jumpa saya ni? Apa yang terburu-buru, minum dulu. Pendekkan cerita lah. Sejak pertama kali kita jumpa tu, saya dah tertarik hati dengan awak. Hah? Jadi kalau boleh, saya nak bina masjid kita bersama. Kalau anak kita tu biarlah jadi adik-beradik, ya. Apa kata awak? Setuju. Sana pula. Ada adik-beradik baru.